ko ka sa didangan kan. Pas yang lari terus dikejar sama orang-orang itu ketangkep, digotong, terus baru dipegang, banyak yang ada yang pegang tangan itu yang disunat-sunat dewasa itu kan ngebantuin gitu. Seperti ini tuh panjang banget lumayan. Kalau kita sengaja menyediakan atau menyodorkan bahaya bagi tubuh perempuan, ya apa namanya, itu ya kekerasan, tidak ada penamaan yang lain karena kita sengaja melakukan itu. Kalau mau dipaksa, mau digiring misalnya supaya semua tidak mewajibkan, itu kayaknya menjadi sulit. Suci kalau di sini itu. Tapi kan bahasa sekarang sunat perempuan gitu. Kalau dulu suci di suci. Bukti nenu darah nenu ada angka seperti ini dulu sebenarnya. Terus? Iya bukti nenu darah terus kan. Misal milu saat ini baru seperti ini. Nake nenu saat ini udah nanti. Kita nake ada di sana. Dari silet nih tuh nake. Kecur jenis sana. Nek lowe apa? Karena kalau anak di sini kan belum disuci, dianggap sholatnya tidak sah gitu. Nah maka Nabi memesan Ummu Athiyah, kalau menghitan perempuan itu jangan dipotong gitu ya. Seperti kebiasaan bangsa Arab pada umumnya saat itu. Jadi di puskesmas dulu malah ada retribusi untuk tindik dan sunat dulu. Tapi setelah 2006 sudah tidak ada, tidak boleh. Kadang-kadang perintah agama pun atau ajaran agama apalagi yang belum jelas hukumnya seperti itu sangat bisa dilogikakan. Jadi tidak boleh agama itu merugikan dan juga tidak boleh agama itu ditolak belakangkan dengan hasil penelitian kontemporer, dengan ilmu-ilmu kontemporer yang lainnya, dalam hal ini ilmu medis itu. Di fikih inilah ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan pendapat itu membawa rahmat. Maka ketika ini wajib menurut yang lain, kan yang lain bilang sunat saja. Kalau dampaknya bagi orang tua tidak bagus, ngapain dihitan?